Selamat datang di profil Kampung Mengkapan. Kampung Mengkapan termasuk salah satu kampung tertua di wilayah Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak Sri Indrapura, Provinsi Riau. Menurut sejarawan, Kampung Mengkapan berdiri lebih kurang pada tahun 1911. Penduduk Kampung Mengkapan berasal dari penduduk asli tempatan dan sebagian kecil dari daerah yang berbeda, yang mayoritas penduduknya dominan berasal dari suku Melayu, Jawa, Bugis, Banjar, dan Batak. Secara geografis, Kampung Mengkapan memiliki luas wilayah yaitu 11.327 km. Dengan batas wilayah, di sebelah utara berbatasan dengan Desa Bunsur, di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sungai Rawa, di sebelah barat berbatasan dengan Desa Dosan, dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Selat Lalang. Topografi Kampung Mengkapan berupa dataran dengan tipologi Kampung Mengkapan berupa pesisir atau nelayan. Mayoritas masyarakat Kampung Mengkapan beragama Islam dan sebagian kecil beragama Protestan. Di Kampung Mengkapan terdapat jumlah penduduk kurang lebih 2.568 jiwa yang terdiri dari 1.334 jiwa dengan jenis kelamin laki-laki dan 1.234 dengan jenis kelamin perempuan. Pentingnya pendidikan sebagai fasilitas penunjang terwujudnya generasi penerus yang memiliki wawasan yang luas. Di Kampung Mengkapan terdapat 1 PAUD, 2 taman kanak-kanak, 2 sekolah dasar, 1 sekolah menengah pertama, dan 1 madrasah sanawiyah. Pelayanan kesehatan berupa pondok bersalin desa dan puskesmas pembantu. Selain itu, juga terdapat tempat posyandu. Keindahan alam dan lingkungan dapat dimanfaatkan sebagai potensi desa. Sumber daya yang ada di Kampung Mengkapan bisa diolah dan dimanfaatkan menjadi aset yang diberdayakan. Salah satu keindahan yang ada di Kampung Mengkapan adalah kawasan hutan mangrove yang memiliki peran penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem alam. Begitu juga dengan ekowisata mangrove Mengkapan. Kawasan hutan mangrove Mengkapan sudah ada sejak tahun 2004 dengan luas wilayah mencapai 40 hektar. Terbentuknya kawasan ini diawali oleh penanaman yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Mengkapan melalui kerjasama antara kelompok mangrove Mengkapan dengan PT Kondur Petroleum SA, sekarang EMP Malaka Strait SA. Kawasan hutan mangrove Mengkapan dikelola oleh kelompok mangrove lestari. Berkat kegigihan masyarakat dan pihak yang membantu, kawasan hutan mangrove Mengkapan menjadi salah satu destinasi wisata yang cukup berpotensi. Salam takkan
Melayu hilang di bumi.